Freeport. Gimana cara report? Kita harus pulang ke tempatnya si profesor ya. Di situ ada tanjakan, apa kita bisa naik? Oh, bisa kayaknya. Ternyata buat naik tanjakan juga kita perlu tenaga, teman-teman. Report, report, report. Oke. Oke, jadi kalau kita lapor, kita dapat duit. Lumayan duitnya. Kita harus sampai level 10-nya. Baru kita dapat info baru. SU carry. Bisa naikin rank juga. Wah, ini fotonya udah nggak hitam putih lagi. Jadi kita dapat informasi di sini setiap, nah tuh, item carry. Ini ada beratnya juga. Oh, nggak bisa ya. Coba. Kalau yang ini nggak ketahuan nih makanannya apaan. Oke, selesai. Kemana lagi? Apa ngomong lagi ya? Udah gitu ya. Terus misi selanjutnya apa nih? Apa kita nangkap Pokemon aja dulu ya, teman-teman? Aku belum lihat Pokemon baru setelah ini. Ada yang lihat Pokemon baru nggak? Coba. Yang di sana apa tuh? Itu Starly ya. Ambil rumput nih, rumput ini gimana cara ngambilnya ya? Loncat, loncat, iya, nggak ada gimana ya? Tidak, jangan serang aku.
Mari kita berteman. Sekarang lagi sambil naikin meter. Aduh, lumayan sakit. Yaudah, ambil. Yes. Level up, new move. Oke. Itu kayaknya, tunggu dulu, kita ke sana dulu. Ada merah-merah, apa ya? Apakah itu Pokemon liar yang lain? Di sana ada yang berwarna kuning. Dia kaget terus lihat kita. Gak pernah lihat manusia. Siapa tuh? Ada yang ngelihat kita ya? Oh dia. Aku tadi penasaran sama yang merah-merah itu apa ya? Apa itu Pokemon juga? Oh iya, Pokemon. Pokemon apa tuh? Eh bukan, apa nih, kristal ya? Gimana cara nangkapnya? Coba kasih Pokemon. Itu dia. Oh ini yang namanya Tumble Stone. Jadi mau ngambilnya minta bantuan Pokemon dulu. Iron Charm. Nah tuh, apa tuh? Waduh. Wah, bahaya juga ya. Loncat dari atas kayak gitu, teman-teman. Jangan kejadian dua kali ya. Apa tuh? Kok gak bisa naik ya? Nah, bisa. Vivi Chok, sejenis tanaman ya. Jadi kalau mau loncat dari tebing hati-hati teman-teman. Up, nah, itu dapat Tumble Stone lagi. Oke. Udah, ini kita ajak battle aja. Lumayan kan dapat levelnya naik juga Cyndaquil-nya. Aduh, ini 2 lawan 1 loh. Item kita ada nggak ya? Kita punya item apa? Item potion. Nah, boleh nih potion use Cyndaquil. Sip. Lanjut. Lumayan loh. Sakit juga. Kalau listrik kita lawannya air ya kan. Coba kita cari air. Air ada nggak ya? Nggak punya air. Starly level 5. Ini level 6 loh lawannya. Cyndaquil aja lumayan kewalahan. Oh iya kan ada ember ya. Kita coba pakai ember aja.
Waduh, sayang sekali. Bidoff mana Bidoff? Starlissing. Bidoff sih seharusnya, tapi Bidoffnya tinggal dikit darahnya nih. Udah, coba aja. Gak bisa. Gimana kalau Sings lawan Sings atau lawan Starly? Quick attack plus ya lumayan lah. Ya bisa. Pelajaran selanjutnya, kalau mau petualangan jangan lupa si Pokemon-nya darahnya naikin dulu, fullin dulu semuanya. Hit, apa tuh? Apa bisa diambil? Kok sampai 2 lah dia lagi. Udah ah, lari ah, bosan. Apa nih, kayu? Oke, pakai si ini ya, coba ya. Aku mau kolek tambah stun satu lagi lah, habis itu baru pergi. Pulang. Ya semua tanjakan bisa dinaikin. Tuh, lihat. Kadang-kadang kita mesti mutar juga nih. Ayo pulang, sudah sore. Mantap. Nah, itu dia. Jadi gitu, kita ambil Pokemon yang sama tetap dapat uang. Oke.
return aja lah. Ini komplit ya, research levelnya komplit. Jadi maksudnya si profesor tadi itu buat ngelengkapinnya kita harus ngikutin yang ada di sini ya. Kenapa research yang ini bisa komplit ya? Apa semuanya mesti diambil 33 ya? Coba lihat ini. Oh gitu. Mungkin ini seharusnya ambilnya 5. Coba lihat. Yang lain ini 2. Maksudnya gimana sih? Aku makin gak ngerti. Kalau teman-teman ada yang bisa jelasin, coba jelasin gimana cara naikin research level supaya ya kayak gini nih, complete 10 gitu. Gimana caranya? Coba komen di bawah. Aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa aku mesti naikin ininya ya? Jadi kayak gini kan number defeat, jadi aku mesti ngalahin dia. Aku aja kayaknya segitu ya. Ya udahlah. Ya udah teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Aku bakalan main lagi besok. Jangan lupa subscribe channel aku ya teman-teman, karena di sini aku juga bakalan main yang lain, bukan hanya Pokemon Legend Arceus, tapi ada Zelda juga nanti, terus Animal Crossing, ya macam-macam lah, aku nggak bisa nyebutin satu-satu juga, tapi yang pasti banyak. Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai selesai. Bye.